Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadiratal kiram, kepada para alim ulama, bapak kiai dan ibunya yang kami hormati, wabil khusus kepada bapak kiai Haji Abu Darda selaku pengasuh Yayasan Islam Al-Falah, kepada Kepala Desa Jabah beserta perangkatnya, kepada Ketua Nahdlatul Ulama Ranting Jabang yang kami hormati, kepada segenap Ustadz-Ustadzah TPQ Al-Falah dan Madrasah Diniyah Awaliyah Zuhadus Syabab yang kami hormati, kepada Wali Santri TPQ Al-Falah dan Madin Zuhadus Syabab yang kami hormati, tidak lupa kepada hadirin tamu undangan yang berbahagia. Awal acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga pada malam hari ini kita semuanya bisa menghadiri acara Haflah Akhirussanah Yayasan Islam Al-Falah dan Khotaman Al-Quran Taman Pendidikan Al-Quran Al-Falah Desa Jabang Kecamatan Keras Kabupaten Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat beliau fi yaumina hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, susunan acara Haflah Akhirussanah Yayasan Islam Al-Falah dan Khotaman Al-Quran Taman Pendidikan Al-Quran Al-Falah Desa Jabang Kecamatan Keras Kabupaten Kediri pada malam hari ini sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat prosesi khotaman Al-Quran, dan acara pada malam hari ini akan ditutup dengan bacaan doa. Mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dari awal hingga paripurna acara nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Liridhoillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Makhrus. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو
kabir. Subhanallah amma yushrikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Pengurus Yayasan Islam Al-Falah sekaligus mewakili Ustadz-Ustadzah TPQ Al-Falah Desa Jabang Kecamatan Keras Kabupaten Kediri. Kepada Bapak Sultan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqo wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, hadratal karomin, dumateng poro bapak alim ulama, poro bapak kiai kang tansah kalau taati, bil khusus janipun Bapak Kiai Haji Abu Darda selaku sesepuh pengasuh musola Al-Falah Madrasah Ziyadus Syabab ikang tansah kalau taati. Dumateng Bapak Kepala Desa Desa Jabang dalah sedaya berangkat ikang hadir ing dalung niko. Dumateng menjalipun Bapak Haji Heri Gunawan selaku DPRD Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kediri kang tansah kalau hormati pimpinan Nahdlatul Ulama Bapak Suwarni ikang kalau hormati para Bapak Ibu Ustadz Ustadzah ikang kalau hormati para Bapak para Ibu Wali santri kang hadir ing dalu mriku. Ingkang kula hormati adalah para bapak hadirin tamu undangan ingkang berbahagia. Ugi adik-adik santri Madrasah Ziyadus Syabab ugi TPQ Al-Falah yang saya sayangi. Ing kesempatan ing barokah menika semoga kita tansah sareng-sareng ngucapaken rasa syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin berkah rahmat nikmat hidayah saking sang dalem Allah Subhanahu wa taala sehingga kula sapa sami ing dalu menika dipun takdir dipun paringi kesempatan dening Allah saged sareng-sareng makempal ing menika majelis ingkang barokah menika kanthi keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi kepal kula sapa sami ing dalu menika dadosna sababiyahipun
kula sopasami sareng-sareng benjing kepal wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawatullah wasallamuhu mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lan mugi-mugi kula sami tansah dipun akeni umatipun lan nampi syafaatipun wiwit dalu menika ngantos benjing wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin hadirat ingkang rawuh ing dalu menika ingkang tansah kehormati. Kaula aminangkani sesulih wakil saking pengurus yayasan dalam rangka akhir sanah sekaligus khataman Al-Qur'an ugi wisuda ing dalu menika selaku panitia ugi ngaturaken sugih rawuh dumateng para bapak, para ibu tamu undangan sedaya lan matur suwun rawuhipun. Mugi-mugi rawuh panjenengan sami ing dalu menika beto manfaat barokah fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun matur suwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun bantu kerepotan kawula sak kanca telaksanaipun acara ing dalu menika khataman Al-Qur'an saha wisuda ing dalu menika. Aminangkani kanca-kanca pengurus dalah panitia ngaturaken bungi panuwun dumateng panjenengan sedaya mugi-mugi sedaya kula wonten dados amal sae panjenengan ingkang manfaat barokah fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kawula atas nami kanca-kanca pengurus nyuwun doa restu panjenengan sedaya. Mugi-mugi kawula sakonco para ustadz ustazah anggenipun bimbing putra-putri panjenengan sami tansah dipun paringi istiqomah, paringi kesabaran anggenipun didik putra-putri panjenengan sedaya. Insyaallah santri putra santri putri ing madrasah utai TPH Al-Falah menika insyaallah 200 kurang saidik. Nah, pramila menika saestu nyuwun doa restu. Mugi-mugi kanca-kanca kula sak kanca guru anggenipun didik putra-putri panjenengan dipun paringi kekuatan dohiron wa batinan. Ingkang akhiripun mugi-mugi putra-putri panjenengan sami anggenipun tolabel ilmi wonten ing majelis menika utawi ing madrasah lan TPH menika asal ilmu ingkang manfaat ingkang barokah dipun tersakan lari-lari kang sholih sholihah fi akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin kang kula hormati kang terakhir mbok pilih kanca-kanca panitia ugi pengurus madrasah ugi TPH Al-Falah mbok pilih pun rawahkan dumateng panjenengan sedaya paling pakhumatan dumateng panjenengan sedaya baik menika mengenai papan pinaraan pasugatan lan litu-litu dipun kampung teng sepakan debat tembang kali atas nami sedaya pengurus nyuwun nyambutan ingkang sak kathahipun dumateng para bapak hadirin tamu undangan sedaya. Mekaten ingkang saged kalau teraken kira langkungipun nyambutan akhiru qouli billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan sambutan yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Desa Njabang kepada yang kami hormati Bapak Pandu Pradana Putra SIP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Abu Darda selaku pengasuh Yayasan Islam Al-Falah dan juga lembaga TPH Al-Falah, dan juga yang saya hormati
Ketua TPI dan juga Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Heri Gunawan sebagai Dewan DPRD Kabupaten Kediri. Kemudian yang saya hormati Ketua Nahdlatul Ulama Ranting Jabang, dan juga yang saya hormati para bapak-bapak kiai alim ulama, kemudian bapak ibu wali murid, dan juga seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya hampir lupa rekan-rekan saya satu kantor perangkat desa Jabang yang sudah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan juga selawat serta salam selalu senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah membimbing kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, membawa agama Islam, dan pada nantinya kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Nggih Bapak Ibu, terima kasih. Ini tadi sudah disampaikan banyak sekali khususnya terkait acara pada malam hari ini, Kataman Al-Quran dan juga Wisuda TPQ Al-Falah. Bapak Ibu wali murid, tamu undangan yang putra-putrinya TPQ di sini harus sangat bersyukur. Umur pinten Bapak Ibu niku wau sampun wisuda? Umur pinten? Yoga-yogane. Nah, nggih SD ngoten nggih. Sampun diwisuda Bapak Ibu. Kula kaping sepindah niku wisuda. Sakniki tapos diwisuda, TK wisuda, SD, SMP, SMA menawi nggih wonten wisuda. Wisuda niku napa Bapak Ibu? Wis udah berarti lulus ngoten nggih. Nggih. Kula mikire nggih ngoten. Tapi wisuda itu kalau menurut saya nggih Bapak Ibu nggih, niki lek keliru nggih, saya minta maaf. Wisuda itu berarti akhir dari pembelajaran secara teoritis, namun awal dari praktik kehidupan yang praktis. Jadi setelah belajar di sini, belajar di sekolah umum, belajar matematika, Al-Quran, dan segala ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, berarti lek pun dinyatakan lulus berarti mengke saged praktek, ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Lah kok gak semangat? Pak Sultan teng mriki SPP-ne pinten per bulan? Pinten Mas? Pinten? 10.000 per bulan. Bayar. Sing dipelajari niku huruf hijaiyah, huruf Arab ngoten nggih, leres nggih. Senes A B C sampai Z niku nggih. Harusnya jenengan naikkan Pak Sultan. Niku susah soalnya. Mungkin Bapak Ibu teng mriki khususnya ibu-ibu nggih sing tertawa ngoten mau, senyum-senyum sendiri ngoten. Menawi wonten sing yogane niku sekolah teng luar Jabang, SD SMP yang bagus ngoten nggih, swasta ngoten. Niku menawi SPP-ne lebih tinggi daripada bayar teng mriki. Tapi sinten mengke sing saged mendoakan dengan doa-doa yang tadi sudah dilafalkan, Al-Qur'an 30 juz yang sudah dihafalkan. Niku sinten? Yogane panjenengan nggih. Mungkin jenengan umpami sudah sepuh, terus yogone panjenengan
kuliah, kerja di tempat perantauan. Niku mengke yang mendoakan tetap putra-putri ini panjenengan nggih. Nah, niku doa-doane pra nggih. Doa-doa yang sudah dilafalkan itu tadi. Jadi kalau bisa nggih bayar 10.000 niku nggih mboten pareng sambat. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Wis pokoke mantuk saking mriki mulai besok Minggu niku libur napa mboten teng saben. Umpami teng saben napa teng kantor napa teng pundi-pundi nggih niat. Niat ingsun bekerja di jalan Allah Subhanahu wa taala mengke lek angsal gaji, angsal uang, panen salah satunya saya buat membayar guru-guru TPQ Al-Falah. Ngoten nggih. Nggih napa mboten, Pak Sutan mboten semangat iki ibu-ibu Pak Sutan. Ngoten. Lah tumbas NMAX saged, tumbas Ninja saged bayar 10.000 mana yang meneng ae. Lah niku Bapak Ibu, guyon Bapak Ibu. Lah niku jadi kita harus bersyukur sekali lagi anak-anaknya, putra-putrinya sudah bisa khatam dan juga diwisuda pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada putra-putri panjenengan bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara dan juga agama baik di dunia dan di akhirat. Ngoten nggih, amin. Membimbing niku nggih, niki terakhir membimbing niku nggih mboten gampang Bapak Ibu. Belajari cah cilik-cilik niku angel Bapak Ibu. Saestu nggih napa mboten? Lah napa malih bimbing sing pun sepuh-sepuh. Curhat ngeten iki. Mboten-mboten. Jadi seperti itu. Intinya pulang dari sini ilmunya bisa bermanfaat seperti yang telah saya sampaikan itu tadi, dan semoga Bapak Ibu wali muridnya yang masih bekerja bisa diberikan rezeki yang berlipat ganda dan juga barokah nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, menawi niku, nah niku sing teng pojokan pun matur Pak Lurah ndang sinten wow, Agung menawi. Nggih niku. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa Jabang, Bapak Pandu Pradana Putra. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk pada acara inti pada malam hari ini yaitu prosesi khotaman Al-Qur'an untuk menyemarakkan kegiatan kita pada malam hari ini, sekali lagi akan tampil untuk kita semuanya kembali tari Nirmala untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk putra-putri TPQ Al-Falah. Diciptakan seorang insan, lembut hati bak redup pandangan. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Tika terdengar jauh berkelanan hadimu.
Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tari Nirmala dari putra-putri kita yang luar biasa, dari putra-putri TPQ Alfala di Sanjabang Kecamatan Keras Kabupaten Kediri. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, monggo yang putra-putrinya sudah waktunya masuk TPQ dan Madrasah Diniyah, monggo segera saja didaftarkan di TPQ dan juga Madrasah Diniyah Jihadus Sabab dan juga TPQ Alfala. Okay. SPP ini buatan mahal, okay. Buatan nawis. Untuk TPQ, SPP-nya 10.000 saja. Sedangkan untuk Madrasah Diniyah, SPP-nya hanya 5.000 saja. Insya Allah kami segenap ustadz-ustadzah di TPQ maupun Madrasah Diniyah Jihadus Sabab siap untuk mendidik putra putri panjenengan semuanya menjadi putra putri yang berkah barokah fitni wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, prosesi khotaman Al-Quran TPQ Al-Falah Desa Jabang Kecamatan Keras Kabupaten Kediri. Prosesi khataman Al-Qur'an yang pertama akan diawali dengan pembacaan Asmaul Husna oleh segenap santri putra dan putri khatam Al-Qur'an TPQ Al-Falah tahun 2023. Kepada segenap santri khatam Al-Qur'an, disilahkan menuju ke atas panggung. Ya Rabbi salatan wa salaman li nabina zain Tuhan Nabi
Segenap santri khatam Al-Quran diperkenankan meninggalkan panggung. Bacaan makro khatam Al-Quran kami panggilkan untuk grup pertama.
Ananda Aurel Maisa Habibi, Ananda Naila Hanza Akila Saki, Ananda Kamala Malia Kinanti, dan Ananda Pentin Putri Febriani. Thank you.
Assalamualaikum.
Kami panggilkan untuk kelompok kedua, yang pertama Ananda Winda Octaviani. Ananda Nanda Eka Arfiana. Ananda Salsabila Firdausa. Dan Ananda Warda Nurfadila. Bye.
Kami panggilkan kelompok ketiga, Ananda Kansa Aulia. Ananda Tiara Aprilia Sari. Ananda Wafa Prasetya. Dan Ananda Deva Karisma. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sama'un syafaf. Wa ilahi wahidah.
Kami panggilkan kelompok 4, Ananda Ardelia Rahma Haryadi, Ananda Syafa Agustin, Ananda Jaida Asfa Siwi, dan Ananda Fitri Eka Yana.
Kami panggilkan untuk kelompok kelima. Yang pertama Ananda Elok Nur Alvina Naswa. Ananda Felicia Dina Mega. Ananda Lady Justice Falih Almira. Dan Ananda Asma Aulia Sari. Thank you.
Kami panggilkan kelompok ke-6, Ananda Muhammad Fatih Afandi, Ananda Dimas Adi Saputra, Ananda Muhammad Fikrul Azbin, dan Ananda Muhammad Ubaidillah Effendi. Wa fiha
Kami panggilkan kelompok 7, Ananda Sheila Juan Ariska Putri, Ananda Surya Dwi Ningrum, Ananda Dwi Ratna Sastra Wijaya, dan Ananda Olivia. Fa'asana'i na'a'a Fa'asana'i
Kami panggilkan kelompok 8 Ananda Afrido Vidyan Yudhistira. Ananda Fatrul Karis Maulana. Ananda Muhammad Julian Adi Prayogo. Dan Ananda Malik Al-Mustaqim. Kami panggilkan kelompok yang terakhir. Yang pertama, Ananda Muhammad Farel Ziyu Saputra. Ananda Ajib Fatur Rahman Asgaf. Ananda Bima Dikdaya Dwi Putra. Dan Ananda Muhammad Lukman Hakim Wicaksono.
Dilanjutkan dengan doa Khotmil Quran kepada seluruh santri Khotam Al-Quran. Disilakan untuk menuju ke atas panggung. Kalamun qadim mulayu mal
Doa Khotmil Quran akan dipimpin oleh Ustadz Misbahul Munir. Kepada Ustadz Misbahul Munir, mohon perkenan untuk memimpin doa Khotmil Quran. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Misbahul Munir, diperkenankan untuk meninggalkan panggung. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma dzakir
Bapak Ibu yang kami hormati, dilanjutkan prosesi terakhir yaitu pembagian syahadah kepada santri putra dan putri khatam Al-Qur'an TPQ Al-Falah yang akan disampaikan oleh Bapak Mansur Effendi selaku kepala TPQ Al-Falah. Kepada Bapak Mansur Effendi diperkenankan untuk menempati tempatnya. Kami panggilkan satu persatu santri khatam Al-Quran Taman Pendidikan Al-Quran Al-Falah di Sanjabang, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Yang pertama, Ananda Muhammad Lukman Hakim Bijaksono bin Mu'anam. Maulaya. Dua, Ananda Bima Dikdayani Putra bin Mu'alik. Tiga, Ananda Ajib Fatur Rahman Asyikaf bin Suharyadi. Empat, Ananda Muhammad Farel Zio Saputra bin Edi Sucipto. Lima, Malik Al-Mustaqim bin Sukamto. Enam, Muhammad Julian Adi Prayogo bin Wira Suprayogo. Tujuh, Fatrul Karis Maulana bin Agus Masudi. Delapan, Afrido Vidian Yudhistira bin Andi Widiantoko. Sembilan, Dimas Adi Saputra bin Mudai. Sepuluh, Muhammad Fatih Afandi bin Ahmad Komari. Sebelas, Muhammad Fikul Azmi bin Ari Angga Putra Iswiyadi. 12, Muhammad Ubaidillah Effendi bin Mansur Effendi. 13, Sela Zuan Ariska Putri binti Sujianto. 14, Dwi Ratna Sastra Wijaya binti Suyait. 15, Ananda Olivia binti Bolo. 16, Surya Dwi Ningrum binti Agus Sudarmawan. 17, Asma Aulia Sari binti Umar. 18, Lady Justice Falih Alkira binti Sunarko. 19, Felicia Dina Mega binti Samsudi. 20, Elok Nur Alvina Naswa binti Budiono. 21, Fitri Ekayan binti Siswanto. 22, Caida Asfasiwi binti Sigit Catur Wibowo. 23, Safa Agustin binti Baba Purnomo. 24, Ardelia Rahma Haryadi binti Wahyu Haryadi. 25, Deva Karisma binti Bambang Bintoro. 26, Wafa Prasetya binti Umaro. 27, Tiara Aprilia Sari binti Riyadi. 28, Hanza Aulia binti Iswanto. 29, Warda Nur Fadila binti Ismadi. 30, Salasabila Firdausa binti Iswanto. 31, Nanda Eka Arfiana binti Sumarno. 32, Winda Oktaviana binti Sunarko. 33, Aurel Maisya Habibi binti Irfan Habibi. 34, Naila Hanza Anwila Sakhi binti Imam Suhadi. 35, Kamala Malia Kinanti binti Arif Mustafa. Dan wisudawati terakhir 36, Bantin Putri Febriani binti Warjito. Terima kasih kami sampaikan, dimohon bisa meninggalkan panggung kepada Bapak Mansur Effendi.
Doa terakhir pada kesempatan malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abu Darda. Kepada Bapak Kiai Haji Abu Darda, kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan ya fa ya majid. Ya rabbana rahmatka ma yanbaghi al-jalaluma. Inna as'aluka al fatiha bima yama wa sa'ina nasr. Wa tawaddala bil khair. وأن تجعل أن يطعم من تقل الخير وأهت بدنا في أدينا وسنة وأولادنا وسنة بكم إنك ولكل خير ومتفضل بكل أمير اللهم يبوه إن سرق بخاكي سيد الحمد مثلا وفي سفر يا كرمتي حطم القرآن وبكرمتي حطم القرآن بأي سفاتي قل كريم يا الله بكرمتي سحر رمضان يا الله أنت تجمل وسويتني وذريتنا وترمنا يا الله ستيو مور المدرسة زواج السبب تيبيكي الفلاح إن كان بسودا وطاي كان كريم سودا ستيو ستيو تيان يسمي هدر وانتني بول أجرى منكو يا الله panjang-panjang hidayah taufik isti ya Allah panjang datu sekat anak ingkang min ahli langalimi wa ta'limi wa nur wa dihul wa la tajan sampun atas datu sekat kulon menanam min ahli jali sekat panjang datu sekat kulon menanam min imam nagin min ibadah kasuali min ahli sunnah wal jamaah ya Allah ya Rahman Rahim anak-anak mud madrasah suatu sahabat seorang sami bisuda wanita lumniki indale pancingan paringi umur engkang barokah Gusti panjang umur engkang barokah sehat jasmani ini sehat rohani ini sehat ibadah berguna nusa bangsa agama lan orang tua bijing akhir biasa panjang toto ya Allah panjenengan kekuatan dari batin nasib ingkang sae bejo donya bejo akhirat bagian donya bahagia wonten akhirat akhiripun itu pun paring ajal panjenengan paring gampang saking mbetok titel husnul khatimah robbana bismillah robbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah wa tasattu billah wa ma'atu amri ila Allah la haula wa la illa billah ya haula billah ya Allah hasbuna Allah min dunya hasbuna Allah min dal maut hasbuna Allah min dal kubri hasbuna Allah min dal su'ali munkar wa nakir hasbuna Allah min dal basi hasbuna Allah min dal hisab hasbuna Allah min dal mizan hasbuna Allah inda sirun asbna wahni wa ma'ani ma'ani wa ma'ani nasir la khalaq tabdan rabbana sahil wa nahasil qasna ya Allah sahil wa nahasil wa tubalina ya Allah ya Rahman Rahim rabbana jemana jad ma'human rabbana atina dunya asam adas wa kina ala balad wa asbisna wa ala isa ahmad alhamdulillah alamin al-fadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah dari acara haflah akhir sanah Yayasan Islam Al-Falah dan Khataman Al-Qur'an Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Falah di Sanjabang Kecamatan Keras Kabupaten Kediri telah paripurna. Saya sebagai pembawa acara pada kesempatan malam hari ini mohon maaf atas segala kekilapan. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.